Sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Halo, jumpa lagi dengan channel Koiron Draw. Kali ini saya akan menggambar hitam putih di atas kertas gambar seperti biasa. Tapi uniknya ini adalah gambar customer dari Surabaya untuk kado kepala sekolahnya. Dan uniknya lagi, customer minta gambar ini segera diselesaikan dalam waktu 1 malam. Karena apa? Customer order pada maghrib dan besoknya sebelum jam 6 itu harus gambar harus segera dikirim ke Surabaya untuk kado kepala sekolah. Otomatis saya harus menggambar dalam waktu 1 malam saja. Baik, seperti apa eksekusinya? Berikut alat-alat yang saya gunakan dan tonton terus videonya. Alat-alat yang kita butuhkan yang pertama tentu saja adalah buku gambar. Saya menggunakan buku gambar A3 Faber-Castell. Kemudian yang kedua adalah pensil 8B. Pensil 8B yang saya gunakan adalah pensil 8B Staedtler Mas Lumograph yang black, hitam. Alat yang ketiga yaitu sebuah kapas biasa. Kapas yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah tisu. Tisu kering biasa. Dan yang terakhir adalah penghapus mono zero. Nah, untuk penghapus mono zero ini memang belinya agak sulit. Saya dulu dapat di toko online. Ini yang ukuran 2,3 mm. Baik, tanpa panjang lebar, langsung saja kita mulai.